wabarakatuh. Halo rek-rek, kembali lagi di channel BSS Exos. Buat kalian semua yang tanya tentang kenapa header dari BSS Exos ke silencer BSS Exos susah banget masuk. Nah, karena harusnya kasih pelicin ya. Oke. Enggak sih. Enggak. Ya emang susah banget masuk. Nah, kenapa kita pakai sistem seperti ini? Nah, dari pengalaman riset BSS Exos, kita udah melalui banyak riset sih. Kalau terlalu mudah masuknya itu biasanya cepat keluarnya. Maksudnya itu bocor. Terlalu sering bocor gitu. Jadi kita bikin serapat mungkin agar tidak sering bocor, karena apalagi Matic sering banget karena dia main di stok juga. Beda kalau sama motor-motor sport, CB, GL, MT3 itu resiko untuk naik turunnya ini sedikit. Kalau Matic ngeri banget, bisa sampai patah, paling sering patah itu Matic gitu sih. Padahal yang tanya itu semua, jadi itu jawabannya agar nggak bocor gitu. Jadi lebih enak juga buat kalian, lebih nyaman buat dipakai jalan jarak jauh. Cuma repot di awal pemasangan aja gitu. Itu sih tujuan kita untuk pasang ini rapet. Makanya agak susah, perlu ke bengkel biasanya buat kalian kalau nggak bisa. Harusnya bisa sih, meskipun nggak di tune, di bore tune itu harusnya bisa. Mungkin itu aja sih penjelasannya dari aku. Kenapa rapet banget sampai susah masuk, mungkin masih itu tadi. Dan situ aja. Cukup pokok ngecen.